Keragaman budaya bangsa Indonesia adalah sebuah aset kekayaan alam yang dilestarikan sejak dahulu yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia dan dikenal dunia. Hingga kini wisata alam, rempah-rempah, dan ragam budaya juga turut mendukung perkembangan pariwisata dunia. Salah satu yang menjadi kekayaan budaya bangsa adalah tari tide-tide yang berasal dari Tobelo. Tobelo adalah sebuah kota yang terletak pada ujung Pulau Halmahera yang kaya akan potensi alam, sejarah, dan budaya. Sejak dahulu hingga kini, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang mempesona. Tobelo memang pernah tercatat dalam sejarah Perang Dunia Kedua menjadi pangkalan armada laut Jepang dikarenakan kedalaman lautnya. Salah satu warisan budaya yang dilatar belakangi sejarah dan budaya kehidupan sosial masyarakat Tobelo adalah tari tide-tide. Tari tide-tide adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Togea, yaitu Tobelo dan Galela di Halmahera Utara. Tarian ini kemudian turut menjadi bagian dari kesenian di kota Tobelo. Tari tide-tide adalah sebuah mahakarya yang dihasilkan oleh buah pikir manusia tentang gambaran sosial budaya masyarakat setempat yang dituangkan oleh gerakan lantunan musik pengiring. Tari tide-tide sudah ada sejak zaman para leluhur. Konon menurut cerita masyarakat setempat, tarian ini timbul dari sebuah nyanyian atau lantunan. Hingga kini tarian ini tetap dilestarikan kepada generasi penerus yang ada di Tobelo. Tarian tide-tide merupakan tari pasangan yang berasal dari Halmahera Utara. Tarian ini berasal dari suku Togela yaitu Tobelo dan Galela. Tarian ini secara umum menggambarkan kehidupan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam adat dan tradisi.
Beberapa sanggar tari di Kota Tobelo turut berperan dalam menjaga kelestarian tarian Tide-Tide dengan mengajarkan dan melakukan festival pementasan tarian tersebut. Salah satunya adalah Sanggar Seni Tehila. Tari Tide-Tide berasal dari kata Tide yang artinya mengangkat atau memindahkan, sehingga Tide-Tide berarti sebuah gerakan tangan manusia dalam beraktivitas. Tarian Tide-Tide merupakan tarian yang merepresentasikan dinamika kehidupan laki-laki dan perempuan dewasa. Tarian Tide-Tide adalah tarian khas Halmahera, terutama Tobelo. Memang banyak tarian yang bersama dengan Tide-Tide di Maluku Utara. Tapi untuk kepukulan Tide-Tide adalah memang adalah budaya daerah Tobelo. Untuk itu tarian Tide-Tide itu lebih banyak digunakan dalam acara budaya, terutama itu lebih banyak digunakan dalam acara pernikahan. Untuk itu tarian itu dimainkan oleh pria dan wanita. Nah, dari pria dan wanita itu dia minimal, paling minimal adalah 5 orang sampai dengan tak terhitung dia. Tarian ini menggambarkan sebuah kisah pergaulan yang akrab dalam lingkup budaya masyarakat setempat yang tidak bisa dilepaspisahkan dari norma kehidupan serta tata cara yang baik dalam pembauran kedua insan yang berlainan jenis. Dalam gerakan tarian penari pria terdapat gerakan kaki berupa ayunan kaki ke samping kiri dan ke samping kanan sambil terus melangkah maju yang menggambarkan roda kehidupan seorang laki-laki yang harus semestinya ia lewati. Sedangkan gerakan pada tarian yang dibawakan oleh penari wanita melambangkan irama kehidupan seorang perempuan dalam menapaki hidup melewati jenjang masa pertumbuhannya yang dijelaskan menggambarkan bahwa seorang perempuan lebih banyak berpikir sebelum melangkah dalam mengambil suatu keputusan dalam hidupnya. Gerakan yang menunjukkan interaksi antara penari pria dan wanita dalam tarian melambangkan antara laki-laki dan perempuan, mereka selalu dan senantiasa ingin menelusuri dan mempelajari setiap kehidupan keduanya dalam suka dan duka, serta mereka menyatakan diri untuk siap dalam menjalani kehidupan yang baru. Untuk mementaskan tarian ini, para penari pria mengenakan baju lengan panjang berwarna putih yang melambangkan kesucian dengan bordiran benang emas dari depan dada baju melingkar sampai bagian belakang. Tiap kostum pria memiliki 3 buah kancing yang berwarna emas dengan celana panjang kain berwarna hitam. Perlengkapannya berupa ikat kepala yang disebut tuala menggunakan kain berwarna merah yang melambangkan kegagahan dan kejantanan seorang laki-laki, disertai ikat pinggang juga menggunakan kain berwarna merah dengan buku ikatan pada bagian kanan menggambarkan seorang laki-laki yang belum menikah. Busana penari wanita terdiri dari baju lengan panjang berwarna putih dengan 7 buah kancing emas pada bagian depan vertikal, dilengkapi dengan selendang kain yang berwarna hijau tua, merah muda dengan motif kotak persegi. Kemudian pada bagian bawah menggunakan rok kain yang dikombinasikan dengan warna ungu, biru dan merah muda yang panjangnya sampai pada mata kaki si penari. Sedangkan aksesoris pada bagian kepala dihiasi dengan bulu cendrawasih dan 7 tusuk konde yang berwarna keemasan yang menggambarkan 7 tahap pertumbuhan seorang wanita dari semenjak ia lahir sampai menjadi dewasa. Alat musik yang dipakai sebagai pengiring tarian adalah tifa atau dikenal dengan bahasa lokal yakni kata damuru yang berjumlah 4 sampai 10 buah. Gong besar dan biola atau disebut viol yang berfungsi sebagai alat musik komando gerak, sedangkan tifa dan gong sebagai alat musik pengiring tarian. Tarian ini dibawakan secara berpasangan dan dalam acara-acara adat masyarakat setempat. Jumlah penari ini biasanya berjumlah 12 orang yang ada 6 orang penari laki-laki dan 6 orang penari perempuan. Tarian ini tidak menggunakan ritual adat tertentu, akan tetapi tarian ini merupakan tarian rakyat yang dalam perkembangannya tarian ini kemudian disebut tari pergaulan.
tarian tidak-tidak ini muncul karena sebelum musik-musik dan tarian-tarian itu muncul di apa itu kan diciptakan sendiri. Tarian tidak-tidak itu namanya sebenarnya diangkat, toh jadi mengangkat. Jadi tidak dengan bahasa Galela itu disebut angkat, diangkat tangan. Jadi setiap kali ketukan gong dan lain sebagainya tangannya diangkat itu sehingga dikatakan tidak-tidak. Tarian ini dari Galela, tapi setelah ada perkawinan campur antara Galela Tobelo, makanya tarian itu diambil oleh Tobelo dan yang aslinya dari Kakara. Jadi tidak-tidak ini sebenarnya awal dari munculnya tidak-tidak ini sebenarnya dia karena ada adat perkawinan. Tarian ini bukan hanya lagi untuk untuk acara-acara perkawinan adat, tapi sudah di menyebar lagi sampai pada penyebutan-penyebutan tamu atau acara-acara keramaian yang lain yang sudah jadi momen untuk itu, jadi hiburan masyarakat. Jadi sudah bukan tidak lagi seperti dulu hanya khusus di untuk pada saat acara-acara perkawinan adat. Sekarang sudah sampai pada penerima tamu, atau kita punya tamu-tamu yang dari luar daerah juga. Bahkan untuk lebih melestarikan budaya tidak-tidak ini, maka kita selalu membuat event-event, membuat lomba-lomba dan lain-lain. Dan itu tiap tahun kita laksanakan event ini sehingga dalam rangka untuk lebih melestarikan istimewa anak muda, anak sekolah, yang makanya dibuatlah. Sehingga dengan untuk tidak supaya tidak terlalu jauh keluar dari apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua, maka kita selalu memberikan syarat-syaratnya. Harapan kami memang kami selalu berupaya untuk bagaimana masyarakat ini bisa menerima tarian ini sebagai sebuah budaya yang memang betul-betul adalah budaya kita, bukan budaya luar. Sehingga harapan kami dari mulai generasi yang anak sampai pada dewasa, sampai pada orang dewasa harus tetap menerima budaya ini sebagai kita punya budaya yang memang betul-betul kita harus jaga dan lestarikan. Tobelo adalah sebuah kota berbudaya, memiliki makna bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat selalu mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat sebagai sumber nilai, semangat sosial dan moral yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya multikultural yang selama ini dilestarikan. Batik mi do ka munami loha poli.
Thank you.